Ada ayam dong. Ada ayam. Ada apaan nih? Apa ini? Kenapa begini anda tengah jalan? Dek, itu kenapa ditaruh tengah jalan? Hah? Kenapa bambu ditaruh tengah jalan? Ayo dibalikin dulu ya. Jangan, jangan gitu, bahaya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa takut? Galak banget, galak. Duluan aja, Pak, duluan. Iya. Saya nggak cukup. Porsche, Porsche. Aduh, susah tuh masuknya. Iya. Ini ada Indomaret ya kan, Mas ya? Ada ya? Oke, siap. Bayar langsung? Berapa tuh? 2.000, Pak. 2.000. Siap. 2.000 rupiah. 3.000 ya? Hah? 3.000 cc, Pak? Enggak, 300 ini. Hah? 300. 300? Gede aja bentuknya. Iya. Tapi kalau gedenya mah kayak... Gede sama kayak 1.000 sih. Kayak gede di atas 1.000 ya? Iya. Biar nggak kalah gede aja kali. Mana tuh ya tempatnya? Sebentar. Oke, Indomaretnya di mana, Bang? Oh, siap. Oke deh kalau gitu. Set. Oke. Sip. Thank you, Bang ya. Ayo, bismillah. Apa kabar? Panas banget ya? Parah. Lagi ngerekam. Hah? Lagi ngerekam. Selalu ngerekam. Selalu. Mau kemana? Antasari. Seperti udara
yang selalu kau berikan. Lu tahu nggak yang duk gue dulu? Jadi gue parkir malam-malam nih, jam 1 pagi gue lagi parkir di Alfamart nunggu sepupu gue. Sepupu gue lagi beli apa gitu. Abis itu tukang parkirnya tuh manggil temennya, nunjuk-nunjuk motor gue. Abis itu, hah? Oh ya, makasih pak. 300 pak. 300. Iya pak. Tadi saya, oh iya, pas yang parkiran kan, abis itu orangnya ngeliat, manggil temennya, nunjuk-nunjuk motor gue. Abis itu tau gak dia bilang ke temennya apa? Nah lu tuh kalau mau modif fiction lu tuh kayak gini rapi. Anjir, gue dalam hati, ya Allah. Serem. Si merah. Ya. Ini. Apa? Mau nyari tempat lain. Ini udah buka? Udah buka. Lurus. Macet ya pak? Oh iya. Oh sini aja. Oke, ayo bareng. Ada rombongan orang meninggal atau ada yang lagi ditutup jalan gitu tadi habisnya. Jadi Pak Gojeknya nganterin kita ini. Dia tahu jalan habisnya, jadi kita ngikut dia aja. Bismillah. Wush, kan bener ada mobil. Hari ini macet banget loh. Kenapa ya? Sini, padahal tahu kalau ada di sini. Oh, gue juga udah tahu kalau ada di sini. Oh,
Gila, salah banget gue lewat sini kayak. Stuck, man. Ada yang parkir, ada yang ngobrol. Semuanya komplit di sini. Aduh. Dingin gila anjrit. Seneng tapi gue dingin gini nih. Masuk angin tapi rumah. Dingin mati kedinginan daripada kepanasan. Anjrit ngomongnya. Tapi bener kan? Enggak juga anjrit. Ayo Bang, semangat. Biarin aja, biarin dia enggak mau nolongin. Loh, gue tuh touring ngajak Tian emang buat bantu dorong. Jangan tolong. Bang, dorong sampai bawah, Bang. Apa? Dorong sampai bawah. Mundur lagi. Andrit. Iya. Beli-beli buat siapa? Motornya enak motor. Kopling tuh entengan ini udah paling ini. Entengan ini, Bang. Nah, iya, Bang. Ini entengan ini. Mari. Hah? Oh, insyaallah. Oke. Okay. Gila dinginnya, masya Allah ini. Insyaallah kamera gua nggak ngembun. Dinginnya lebih dari puncak mungkin. Dua kali lipat lah, ketiga mungkin. Jadi gue riding tadi kan berdua sama Tian. Habis itu sekarang dapat teman lagi, ada Bayu. Gue tadi lihat anjir duk 790 gitu, tapi dia lewat. Tiba-tiba dia ngeliat motor gue, akhirnya jadi nongkrong bareng. Habis itu nggak lama datang Mas Elwin. Dia ngeliat instastory gue, dia tahu lokasinya. Habis itu jadi ngecek. Akhirnya gue bilang, yaudah ikut kita aja. Kita mau jalan lagi nih. Si Bayu tahu kafe. Gue beneran baru kenal Bayu sama Elwin ini, tapi ya biker, jadi kita gampang lah soal ngobrol aja. Aduh, masya Allah. Oke, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bagus sih pemandangannya. Di sini baru jam 6, jadi belum gelap sepenuhnya gitu loh. Aduh ya Allah, enak jalanannya, adem. Aku belok.
Itu sen terlama dalam hidup gue. Gue ngerasa gitu sih.